Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Hendra Bagol. Channelnya seputar jual beli mobil bekas. Nah, di depan saya ini ada Honda Mobilio S 2016 transmisi manual. Ya, saya perkenalkan buat kalian dengan nomor polisi H. Pajaknya baru, belum 12 kemarin. Buat kalian yang tidak mau ketinggalan, silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram saya @hendrabagol. Kalau kalian tidak ketinggalan info mobil bekas yang terkini di garasi kami ya. Kita lihat kondisinya di bagian depan. Lampunya kedua-duanya masih bening ya. Ini ada grill chrome-nya dengan lambang Honda di tengah-tengah. Bisa ke samping, dan untuk Mobilio S ini velgnya kita sudah menggunakan velg E. Dan yang bawahnya standarnya adalah velg, masih velg kaleng. Ada sein defender. Tidak ada di spion untuk tipe S ini. Nah, ini talangan airnya juga retak satu ya, jadi kita copot. Handle pintu beraksen chrome. Untuk ketebalan ban kita lihat masih cukup lumayan tebal ya, masih 87% kurang lebih bagian atapnya. Masih AGC. Overall mobil ini sudah siap pakai buat kalian yang memang lagi cari mobil MPV 3 baris. Mobil ini cukup nyaman untuk dibawa keluar kota, untuk dalam kota juga cukup nyaman, elegan. Dia kita sudah dapatnya seperti ini ya. Ini ada spoilernya, spoiler RS. Mobil RS. Di sini juga emblemnya kita sudah dapatnya RS juga. Udah ada wiper belakang juga untuk Mobilio. Dan kita lihat di bagian interiornya. Interiornya jok masih bawaan ya. Ya, bahannya cukup lumayan empuk, dan untuk headrest di bagian depan dia masih menyatu dengan kursi, atau bisa dibilang headrestnya pocong ya, headrest pocong kayak gini. Ini transmisi manualnya, AC-nya semi digital, tahun 2016. Plafonnya juga cukup lumayan bersih. Sampai baris ketiga, kursinya masih bawaannya masih oke semua, siap jual. Dan untuk kalian, harganya sendiri untuk Mobilio S 2016 saat ini untuk warna putih ya, cukup lumayan stabil di harga 135 juta. Untuk kalian yang memang minat serius, silahkan untuk penawaran bisa langsung hubungi WhatsApp saya di link di deskripsi. Udah ada aksen silvernya juga. Audionya Vioner. Rp135 juta masih nego. Dan buat kalian yang mau kredit, yang masih terjangkau areanya, DP 35 juta sudah bisa bawa pulang Honda Mobilio dengan proses cepat, angsuran ringan, dan kita bantu sampai approve ya. Kuncinya masih seperti ini, dia belum immobilizer. Kita lihat kilometernya berapa ya untuk tahun 2016 ini.
67.000. Dan kita lihat bagian kapnya, tuasnya ada di sini, tuas bensin ada di sini. Tentu belum lengkap kalau kita belum melihat apron serta kondisi ruang mesin ya teman-teman. Ini noda bekas lingkup, noda bekas apa ini ya, bekas peredam mungkin. Ini bekas peredam, dan ini juga siler-silernya masih utuh, tidak ada bekas laka atau insiden. Ya, apron bawah juga utuh. Soko apronnya juga masih terlihat utuh. Mesinnya kering. Silang-silang di kap mesin juga bawaan masih utuh, tidak ada bekas laka. Ini lampunya wow, sangat bening ya teman-teman. Oke, poin plusnya di pajak grace serta sudah siap pakai mobilio ini dengan harga tadi. Silakan buat kalian yang berminat atau yang saudaranya lagi cari MPV, silakan buat direkomendasiin mobilio karena performanya yang sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan channelnya Hendra Bagol. Sampai ketemu di unit lain. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.